Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Mobile ya. Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tahu atau yang pemula cara untuk mendapatkan pump action shotgun ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk, let's go. Kita langsung saja ke lokasi cave-nya ya. Kita bakal cari pump action shotgun dan kita bakal cari damage yang besar. Ini kita sudah di lokasi cave-nya. Lokasi cave-nya itu di sini. Aku sudah pernah bikin video semua cave dan semua reward-nya ya. Ini kita langsung saja masuk ke dalam cave-nya dan kita bakal ambil artifaknya. Yuk, let's go. Ini kita sudah di lokasi artifaknya. Kita langsung ambil artifaknya, terus habis itu kita langsung keluar dan kita bakal buka di Obelix ya. Kita bakal cari pump action shotgun yang damage-nya besar. Thank you.
ini aku sudah di Obelix. Kita langsung masuk ke dalam. Kita langsung buka saja artifaknya. Sebelum kita buka artifak, kita bakal leave game dan kita bakal save terlebih dahulu untuk mendapatkan damage yang besar. Kita bakal restore data nanti dan kita bakal cari damage yang besar. Tapi kita save data terlebih dahulu, terus habis itu kita bakal langsung masuk game lagi. Ini kita sudah di dalam game lagi, kita langsung buka saja artifaknya dan kita lihat kita dapat damage berapa. Kalau kita dapat damage-nya kecil, kita langsung leave game saja, terus habis itu kita langsung restore data. Itu cara untuk mendapatkan pump action shotgun dengan damage yang besar. Buat kalian yang belum tahu atau yang pemula, ini kita bakal lihat kita dapat pump action shotgun yang damage-nya berapa. Ternyata damage-nya kecil ya. Kita langsung leave game dan kita bakal restore data. Ini kita sudah di lobby, kita langsung buka saja minute save data, terus kita langsung restore data dan setelah itu kita langsung balik ke dalam game lagi. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung buka saja artifaknya. Kita nanti cek dapat damage besar apa kecil. Kalau kita dapat damage yang kecil lagi, kita bakal keluar game, terus kita bakal restore data. Kita bakal ulangi sampai dapat damage yang besar. Itu untuk mendapatkan pump action shotgun yang damage besar. Jadi kita bakal ulangi terus restore datanya. Ternyata ini damage-nya kecil, kita bakal keluar dan bakal restore data terus menerus. Ini aku sudah dapat pump action shotgun dengan damage yang besar. Kita langsung balik di base dan kita bakal nanti crafting di base. Yuk, let's go. Ini aku sudah di base, aku sudah crafting pump action shotgunnya. Aku dapat damage 347. Terus aku juga sudah punya shotgun yang damage-nya 400-an ya. Jadi kita langsung coba saja pump action shotgunnya di training dummy. Terus setelah kita coba di training dummy, kita bakal cari dino untuk kita bunuh. Kita bakal coba pump action shotgunnya ke dino. Ini kita bakal coba di training dummy terlebih dahulu. Jadi banyak banget ya peluru shotgun ini, pump action shotgun ini. Setelah ini kita bakal langsung cari dino dan kita bakal coba bunuh dino. Ini kita sudah di sini dan kita bakal coba damage-nya pump action shotgun. Kita bakal bunuh dino. Jadi kita bakal bunuh semua dino yang ada di sini. Kita bakal tembaki satu per satu ya. Kita lihat damage-nya itu gede banget. Jadi 2 hit dia sudah mati. Keren banget ya. Ternyata pump action shotgun kita sudah berhasil mendapatkan damage yang besar dan kita kali ini upgrade pump action shotgun. Soalnya kita nggak bakal pakai shotgun lagi untuk masuk ke dalam dungeon. Ini kita sudah tembaki semua, sudah mati semua, dan setelah ini kita bakal sudahi videonya ya. Jadi cara untuk mendapatkan pump action shotgun itu seperti itu. Buat kalian yang belum tahu atau yang pemula, cara untuk mendapatkan damage yang besar seperti itu juga. Buat kalian yang belum tahu atau yang pemula, ya cukup sampai di sini ya video kali ini, cara untuk mendapatkan pump action shotgun dan juga cara mendapatkan pump action shotgun dengan damage yang besar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.